Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com. Kali ini tim JP Next TV tengah mengulik JP Otomotif atau hal-hal yang berbau dengan tips dan trik memodifikasi sepeda motor. Ya, kali ini JP bersama salah seorang anggota TNI bernama Bapak Gindo mencoba mengulik sepeda motor modifikasi miliknya. Wow, dan ada beberapa hal-hal yang keren dan tersembunyi dari motor tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita simak langsung ulasannya. See you, Nectar. Kalau helm kita punya interphone. Interphone. Fungsinya untuk? Fungsinya untuk Bluetooth handphone, Android, okay. GPS, sama interphone ke sesama helm. Oke, sesama anggota ya, anggota saat touring ya. Bisa untuk helm 1,2 kilo. Ini ada earphone-nya juga. Ini helm juga modifan ya? Mana iya, helmnya asli. Iya, ininya maksudnya ininya oh, dipasang mana? Kan? Iya. Ini masang gampang, tinggal ditempel-tempelin doang tuh di repet tuh. Oh iya. Kalau mau ganti helm tinggal buka pasang di helm yang lain. Oke, terus ini ada USB hub ya. USB untuk charger. Charger, musik juga. Voltmeter DC, kalau lihat di YouTube itu ternyata wajib. Karena kita pakai overload lampu. Oke. Kalau misalkan dia makin lama makin drop si apa meternya, misalkan dari 14, 12 tuh terus cepat matiin. Jadi nanti naik lagi. Ini untuk kontrol aja. Lampu hazard. Jadi pakai shutter urat. Terus ada buat apa? Handle buat GPS ya ini ya. GPS bisa untuk krik, bisa untuk Android. Terus kemudian ini juga fungsi, ini saya pakai model apa? Pulsar, ada beam. Oke. Beam tuh buat lampu jauh. Oh iya iya iya. Terus ini lampu jauh dekat. Kalau yang kecil ini bukan. Ya. Nah, ini saya untuk lampu samping. Engine off jadi lampu samping. Ini bisa mati. Jadi oke. Okay. Total lampu. Oke. Okay. Bisa berbarengan nyala juga bisa ya untuk sen ya. Jadi ini kalau di walaupun nyala ini mati. Luar biasa. Kalau untuk nyetel musik di mana jatuhnya? Android. Di Android. Oh, Android connect ke di sini ya, pakai Bluetooth ya. Walaupun handphone juga nyala, ini nyala nanti salah satu. Oke. Okay. Tinggal kita milih yang mana ya. Dia ini otomatis. Jadi ini masang musik kalau ada yang manggil. Luar biasa. Rapi sekali. Tanjakan. Oke. Okay. Oh iya. Mic-nya juga function. Kita mundur lagi. Di review dimasukin di medianya dia. Keren lah. Terus saya juga pakai penguat sinyal untuk handphone kalau. Oh, ada juga. Ini yang di mobil biasanya. Ini ngaruh, Komandan? Ngaruh ya. Coba. Dia menggunakan presisi 9000 untuk sinyal buster. Terus juga juga bantu. Berarti ada sekitar pemasangan berapa lampu ini, Komandan? Lampu yang ya. Tambahan hanya 3. 3 1 2 3. Sama yang 2 untuk lampu penerangan jalan. Lubang kalau di jalan, lubang jelas banget sini pelindung beri. Disprek depan udah ganti ya. Udah. Itu belakang udah. Oh iya. Termasuk ini. Kalau untuk jok tadi bisa ditidurin juga ya, ya, Pak. Jadi kita punya bag ini juga, bag tas untuk dalaman jok. Jadi kita jok enggak pusing-pusing. Pas gini aja. Wih. Ini enggak apa-apa. Acak-acakan KBD iya. Satu tas. Tas dibagasikan ya. Ukurannya juga menyerupai itu ya. Memang khusus untuk NMAX. Oh, ini pesan ya. Termasuk yang depan juga di second gear di mod kelapa ada juga. XMAX, NMAX, PCX, ada Aerox juga. Tapi bagasinya lebih gede XMAX kalau enggak salah ya? Gede, dia bisa 2 helm. Bisa buat mandiin bayi, Om Bin. Ini juga bisa. Bayi baru lahir. Ini tadi di gimana tekuknya? Ini dari gudang dok. Demikian wartawan jabarpublisher.com dan JP Next TV wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi, Desmanjon Purba Todang.